anak bangsa di pentas arena balap dunia. Di tahun 2018, PT Astra Honda Motor kembali menghadirkan berbagai program motorsport yang berkesinambungan, terstruktur, dan terprogram. Pembinaan dasar pebalap diwadahi dalam program Astra Honda Racing School. Seluruh pebalap yang terseleksi diikutkan dalam program AHRS 250cc. Sementara 18 siswa potensial dari ratusan pebalap berbagai daerah akan mengikuti program AHRS 150cc di bawah pengawasan instruktur balap M. Fadli Imanuddin. Mewadahi pecinta balap di berbagai daerah, secara konsisten PT Astra Honda Motor kembali menghadirkan Honda Dream Cup ke 7 kota di Indonesia yang merupakan arena unjuk gigi para pebalap Honda di berbagai daerah dan Filmas dengan berbagai acara menarik. Kejayaan Honda CBR 250RR di arena balap nasional akan kembali dilanjutkan oleh 3 pembalap masing-masing, Alwin Sanjaya, Mario Surya Aji, Muhammad Adinanta. Kesempatan untuk mengenal atmosfer balap internasional menggunakan sepeda motor racing Honda NSR 250R diberikan kepada 3 siswa, yaitu Muhammad Hildar Kusuma, Herjun Atna Firdaus, dan Abdul Govarev. Mereka mendapatkan kesempatan mengasah skill di arena balap Thailand. Asia di arena balap berkelas dunia yang berjalan sejak 2014 kembali berlanjut. 5 pembalap muda masing-masing, Luki Hendriansa, Mario Surya Aji, Muhammad Adinanta Putra, Muhammad Agung Fakhrul, Afriza Syahmunanda, telah lolos seleksi untuk mengikuti Asia Talent Cup 2018. Di ajang balap paling bergengsi Asia, 3 pembalap masing-masing Reza Danika, Alvin Sanjaya, dan Mario Surya Aji akan berjuang mengulang sukses Astra Honda Racing Team untuk mengharumkan Indonesia di puncak tertinggi kelas Asia Production 250cc. Sementara, Andi Gilang Farid Isfihan dan Irfan Ardiansyah akan diandalkan untuk merebut mahkota balap kelas Super Sport 500cc. Astra Honda Motor kembali mengirimkan pembalap pada ajang balap ketahanan bergengsi Suzuka For Our Endurance, Yuki Hendriansa, Afriza Syahmunanda, serta Muhammad Agung Fahru akan diseleksi untuk mendapat kesempatan mengulang tradisi merah putih di podium. Sementara di ajang Suzuka End Our Endurance, salah satu di antara Andi Gilang Farid Isfihan dan Irfan Ardiansyah akan mendapat kesempatan bertarung dengan jajaran pebalap panggung dunia. Keberhasilan Gary Salim meraih juara ARRJ AP 250 serta potensinya di ajang ATC dalam 2 tahun terakhir membuat Astra Honda Racing Team memberikan kesempatan emas untuk terjun di kejuaraan dunia junior kelas Moto3 dan Red Bull Rookies Cup. Dimas Eki Pratama akan bertarung untuk keempat kalinya di ajang CEV Moto2. Setelah mengalami peningkatan dan membuat merah putih berkibar di podium 3 sirkuit Catalunya, Spanyol tahun lalu. Indonesia, Dimas Eki. Dukungan dari masyarakat Indonesia akan menjadi energi bagi Astra Honda Racing Team untuk kembali berjuang mengibarkan bendera merah putih di ajang balap internasional dan menjadi kebanggaan bangsa. Satu hati untuk Indonesia juara. Satu hati untuk Indonesia juara. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan meriah untuk para pebalap Honda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor yang akan berlaga di ajang balap internasional. Kita sambut dengan meriah, ini dia, Alwin Sanjaya. Reza Danika. Irfan Ardiansyah.
Salim. Ya, inilah para pembalap muda bertalenta yang telah mengikuti pembinaan balap berjenjang yang dilakukan oleh PT Astra Venia Motor. Di samping itu, Bapak Ibu, mari kita juga dukung 5 pembalap muda Indonesia binaan PT Astra Venia Motor yang saat ini sedang menjalani tes pramusim di Asia Talent Cup 2018. Lutfi Hendriansyah, Mario Sergio Haji, Muhammad Adinanta Putra, Muhammad Agung Fahrul, Afriza Syahunanda, dan juga pembalap yang akan berjuang di ajang Thailand Talent Cup, Herjun Atla Firdaus, Muhammad Hildan Kusuma, dan Abdul Gofar M. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para pembalap muda kita dari Astra Honda Racing Team. Ini biar lebih akrab, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Dimas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik semua ya, teman-teman baik juga, sehat semua. Boleh saya tanya dulu, ini pengalaman dari musim lalu yang mudah-mudahan sekarang jadi penyemangat ya, jadi motivasi juga pembelajaran untuk bertarung di musim ini, apa aja itu? Ya, alhamdulillah musim lalu bisa naik podium di CV dan sekarang juga sudah persiapan fisik dan mental. Dan untuk di tahun ini, bukan target saya bukan hanya untuk selalu bertarung di grup depan, tapi juga untuk banyak mungkin naik di podium. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman. Dan terima kasih untuk Astra Honda Racing Team dan sponsor yang selalu support karir saya. Terima kasih. Dimas, terima kasih. Saya menuju Gary. Gary, apa kabar? Baik. Baik ya, Gary. Sekarang lagi debut di kompetisi Moto3 Junior World Championship. Mungkin boleh cerita sama teman-teman wartawan strategi apa dia untuk season sekarang? Saya sih akan berusaha semaksimal mungkin di kan saya berlatih dan fokus agar bisa tampil yang terbaik di kesempatan saya, dan saya juga tidak akan buang kesempatan ini dari PT Astra Honda Motor, dan saya ingin tunjukkan kepada warga Indonesia bahwa Indonesia bisa juara. Iya, senyumnya boleh ya, senyumnya. Iya. Baik, ini dia momen yang kita tunggu bersama. For the photo sessions, we would like to invite to join us on stage Mr. Toshiyuki Inuma, Bapak Johannes Loman, Bapak Thomas Wijaya, dan juga Mr. Shigeto Kimura untuk berfoto bersama dengan pembalap-pembalap muda kita dari Astra Honda Racing Team. Dan Bapak-Ibu sekalian, PT Astra Honda Motor melanjutkan komitmennya mencetak pembalap kelas dunia dengan menyiapkan tim dan pembalap muda Indonesia untuk berlaga di berbagai kejuaraan nasional dan internasional. Langkah ini merupakan konsistensi program pembinaan balap berjenjang Astra Honda Motor guna mempercepat terwujudnya mimpi generasi muda Indonesia untuk mengukir prestasi di arena balap dunia. Silakan teman-teman media, teman-teman wartawan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk para pembalap muda kita ini untuk terus menjadi yang terbaik dan berprestasi. Iya. Bagaimana, cukup? Cukup ya. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk seluruh board of directors. We thank you for the time. Please return to your seats. Disilakan untuk kembali ke tempatnya. Ini untuk seluruh board of directors yang sudah berikut penuh semangat dari para pembalap muda kita dari Astra Honda Racing Team. Ya, baik, boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pembalap muda kita dari Astra Honda Racing Team. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin boleh silam dulu karena kita akan menuju sesi selanjutnya. Dan tentu saja, Bapak Ibu sekalian, dengan mengusung semangat satu hati untuk Indonesia juara,
pembinaan balap berjenjang menjadi komitmen besar dari Astra Honda Motor yang diimplementasikan secara berkesinambungan sejak tahun 2013. Hingga kini pembinaan tersebut telah berhasil melahirkan pembalap-pembalap berbakat yang memiliki prestasi maupun sejarah baru yang membanggakan bagi Indonesia di berbagai kejuaraan internasional. Dan tentu saja Bapak Ibu, penguatan pembinaan balap Astra Honda Motor pada tahun ini dilakukan dengan implementasi dan partisipasi yang dimulai dari Astra Honda Racing School, Honda Dream Cup, kejuaraan nasional, Thailand Talent Cup, Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 8 Hours Endurance World Championship, dan juga CEV International Championship.